warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aiding Nilsius Aided Couple Aisyah Lovers, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel kesayangan kalian tentunya. Di sini Mimin akan memberikan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayo Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayo Ting Ting. Langsung saja informasi yang pertama yang kami sungguhkan di sini, ada foto Ayo Ting Ting yang sedang memakan roti ya. Di sini dari Koko Kriuk. Koko Kriuk satu, wah ada roti kayaknya enak ya kok nih. Wow, aku makan sekarang, nanti dulu deh, kayaknya aku mau tape uli aja kok. Apapun pilihanmu, kita tahu itu yang terbaik buat Bu Ayu. Gitu caption dari sahabat terdekatnya Koko Kriuk mengenai hubungan Ayu Titing dan Adit Jayusman. Di sini juga ada dari Yeni Murianti, ya Allah sayang sama kamu, semangat wanita yang kuat, semuanya akan indah pada waktunya, kami akan mensupportmu Ayu Ting Ting. Begitu kata Yeni Murianti, salah satu sahabat yang dekat juga dengan Ayu Ting Ting. Dan dari Ayu Ting Ting 2, ya Allah nyesek dari kemarin gak bisa tidur, kepikiran terus, tapi gimana pun doa yang terbaik aja, kita sebagai fans harus tetap support dan jangan menghakimi. Hashtagnya Ayu Ting Ting style Ayu Ting Ting. Dan ini dia kata Ayu Ting Ting, ya tetap aja semua balik lagi sama yang di atas, kita hanya bisa berencana, doakan saja saya baik-baik saja. Begitu kata Ayu Ting Ting saat di interview di salah satu infotainment. Semuanya diserahkan lagi kepada Allah, jika memang jodohnya Adit, insya Allah nanti bakal bertemu lagi. Dan di sini diperjelas dari akun Instagram Lukman Karim, sang WO Ayu Ting Ting dan juga WO dari pernikahan Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman. Di sini Lukman Karim mengatakan, doa yang terbaik untuk Ayu Ting Ting, sehat-sehat terus ya Ayu. Dari kata-kata Lukman Karim ini menggambarkan sesuatu, semoga pernikahan Ayu Ting Ting tetap baik-baik saja bersama Adit Jayusman, dan Min sangat mendoakan yang terbaik untuk Ayu Ting Ting. Dan di sisi lain, Ayu Ting Ting pun memosting foto yang sama dengan Lukman Karim. Di sini Ayu mengatakan, thank you ya masku dan mbakku untuk semangat juga sayangnya, lots of love. Begitu kata Ayu Ting Ting di akun Instagram pribadinya kemarin saat pulang dari Brownies TV. Ayu Ting Ting menjawab cuitan yang ada di akun Instagram Lukman Karim, amin masku dan mbakku, makasih ya, see you soon Lukman Karim, Inge Elia. Adit couple, teman tetap berdoa dengan doa yang sama untuk kebaikan Teh Ayu agar lebih bahagia dan terkabul doa-doa yang selama ini aku doain terus. Ayu Ting Ting Lukman Karim sukses terus mas, Inge Ailia. Ayu Ting Ting you are most welcome Ayu, stay happy always. Begitu kata istri dari Lukman Karim, sang WO memberi semangat kepada Ayu Ting Ting, semoga sehat selalu dan selalu happy. Kemudian dari Ayu Ting Ting, Inge Ailia, iya thanks teteh, thanks ya untuk sayangnya sama aku, hug kiss. Begitu juga kata Ayu Ting Ting memberikan semangat kepada istri sang WO Lukman Karim. Semangat untuk Ayu Ting Ting, doa terbaik untuk Ayu Ting Ting, semoga selalu diberikan kesehatan dan semangat dan diberikan keceriaan, happy selalu Ayu Ting Ting, jangan bersedih sayang, doa kami selalu bersamamu. Oke, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.